Selamat datang di rumah saya. Rumahnya sederhana saja kok. Sik ta lah, gak capek ta nge-mall? Iya, capek. Wis, pulang-pulang ae pulang. Mampir rumah baruku sik ta. Loh, nek mana, Cih? Loh, gak tahu. Rumah baruku lho, nek mall. Loh, masak sih. Kalau rumah sama mall bisa jadi satu, kenapa enggak? Oh, aku tahu, Cih. Rumahmu di atasnya mall toh. Ah, kok tahu? Ngapain di atasnya mall? Di atrium itu lho. Loh. Selamat datang di rumah saya. Rumahnya sederhana saja kok. Ini ruang tamunya. Duduk. Masuk berdiri terus tamu lho. Buat kamar tidurnya, konsepnya tuh memang ranjangnya di tengah-tengah. Karena kalau kata suhu kan kasur harus ngadep utara, selatan atau apa. Enggak, kita nggak mengenal itu, langsung taruh tengah-tengah kamar aja. Terus ini tengah udah kayak kubah gitu. Di depan sana mau tak pasangin proyektor. Nanti kalau mau nonton tinggal pasang layar tancap. Mantap. Ini kalau mau nge-flash, kalau sedikit pakai yang flash, kalau yang banyak yang more. Ada bunga lili favoritku. Kelihatan kan ini rumah siapa? Mosaik ini bisa custom di Venus Style semuanya. Sinknya lucu pol, ini nih bisa masuk di sini kum-kum buat mandi juga. Kalau mamanya, kum-kumnya di sini. Cek tahu, masa mandi dilihatin satu mall? Aw, malu. Enggak dong, kita tinggal tutup for privacy, yes. Buat bathtubnya ini ada 13 warna, ordernya di Le Chateau, 300 juta. Loh, ngapain Cik naik lift, Cik? Baru ingat rumahku konsepnya satu lantai. Tapi ya, enggak apa-apa, beli aja dulu. Ini mau cuci tangan dulu di sink aku ya. Ini BTW semuanya full marker loh. Tuh, dari sana sampai table topnya ini semua marmer. Udah, bersih tangan aku. Penuh kekayaan. Kamu, 67,7 kg. Umur saya 26, 162. Ih, keluar dong makanya. Ini rumahnya ada gymnya juga ya, Ce? Iya dong, gym with a view. Sampai ngeliatin orang jalan-jalan juga. Tadi aku dibacain, fatku kan tinggi, Pol. Kalau mau fat loss sih harusnya angkat beban dulu. Baru endingnya kita treadmill. Jangan dibalik, nanti ototnya yang berkurang. Selamat datang di kamar Nick yang sudah dewasa. Tiba-tiba dia tuh jadi fansnya Star Wars. Mungkin kamarnya bakal jadi kayak gini. Terus ada walk-in closet-nya. Kenapa bilang yang punya walk-in closet cuma cewek? Cowok juga bisa dong. Wow! Aku pengen pause sih punya mirror kayak gini di walk-in closet-ku. Catet ini ya, Roxy Glass Smart Mirror. Di ruangan ini, ceiling-nya itu full pakai membran. Aku sih ngerasa kayaknya lebih soft, merata. Di mata tuh juga nggak silau. Kalau mau buat ruangan nyantai, buat ruangan ngonten, atau ruangan kayak baca buku gitu, very comfy. Mau lebih betah di toilet? Pengaruh lighting-nya nih. Dengan lighting yang bagus, kamu akan semakin lama di toilet. Pakai internal membran juga. Jadi cahayanya tuh enak banget di mata. Makan belum? Ayo makan yuk. Udah aku siapin. Mangga unyu. Buat koleksi Wen Paman Ling. Bisa buka terus lampunya nyala dong. Terus ini tuh dingin beneran. Ini chiller. Dan suhunya tuh bisa diatur. Terus kalau mau tutup lagi, udah pencet aja terus dia tutup sendiri. Bye. Tidak dong. Mau gelas kosong ada. Mau cookies? Monggo diambil. Ini ada koleksi gelas-gelas. Walaupun nutupnya sambil marah pun. Amarah aku tidak akan memecahkannya. Buat bikin MPAC-nya nih, boleh nggak? Boleh, boleh. Kita kan ini rumahku. Oh iya, benar iya. Juga. Jadi ini alat yang aku pakai untuk bikin MPAC-nya nih. Beda ya sama bayi biasanya? Emang beda. Ini mobilnya udah aku bilang jangan diparkir sembarangan. Kok ditaruh di situ sih? Jadi ini toilet di rumah bariku ya. Vibes ini cocok pol buat rumah American style. Yang dimana itu aku suka pol tema-tema kayak gini. Di atasnya bahkan ada chandeliernya juga. Biar lebih cantik. Di kanan kiri ini ada lampunya semakin manis gitu ya. Yang di kaca lebih manis lagi. Yuk kita lanjut karena rumahnya ini masih besar. Saya tahu lah. Ini jadinya kalau hidup bersama banyak lelaki ya. Harus ada ruangan khusus anak laki-laki ini. Keren pol. Ini motornya Nick nanti kalau udah besar ya. Jadi anak geng motor ya. Di mana-mana ada bunga lili kesukaanku yang punya rumah ya. Ya udah sampailah kita di penghujung rumah. Kamu mampir ke rumahku tambah capek atau tambah refresh? Oh, refresh, refresh. Oh, refresh ya. Sorry ya, rumahku kayak terlalu gede gitu loh. Jadi kayak emang bikin agak effort. Kita antar pulang yuk. Thank you ya, Ci. Thank you ya. Keluar, keluar, keluar.